Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur kembali melaksanakan Safari Ramadan di hari kedua di Masjid Jami Nurul Hidayah Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabat Timur Selasa malam. Dalam safari tersebut, Bupati menyampaikan permohonan maaf atas pelayanan publik yang kurang maksimal selama ini. Bupati Tanjab Timur Romi Haryanto dalam sambutannya mengatakan memohon maaf kepada masyarakat karena dirinya belum bisa memaksimalkan memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tanjab Timur. Tidak hanya pelayanan, masih banyak keinginan masyarakat yang belum terpenuhi. selaku pemimpin, dirinya bersama wakil bupati dan instansi terkait berkeinginan untuk melakukan pembangunan yang cepat. Akan tetapi dengan kondisi keuangan pemerintah daerah yang tidak memungkinkan, sehingga belum semua keinginan masyarakat dapat terakomodir. Selain kegiatan Safari Ramadan, pemerintah daerah juga memberikan bantuan syiar Islam berupa Al-Qur'an sebanyak 200 buah bantuan insentif guru ngaji sebesar Rp19.250.000 untuk 77 orang, bantuan konsumtif PHTT Korwil Pendidikan sebesar Rp41.250.000 untuk 165 orang. Bantuan konsumtif PHTT Kantor Camat sebesar Rp9.750.000 untuk 39 orang. Bantuan konsumtif PHTT Puskesmas Muara Sabat Timur sebesar Rp7.500.000 untuk 330 orang, kemudian bantuan konsumtif PHTT Puskesmas Selabur 1, Rp6.500.000 untuk 26 orang. Bantuan konsumtif Puskesmas Simbur Naik, Rp4.250.000 untuk 17 orang, serta bantuan masjid Rp12.000.000 untuk satu masjid. Kemudian bantuan insentif guru agama melalui pondok pesantren sebesar Rp11.000.000 untuk 5 pondok pesantren. Bantuan konsumtif melalui pondok pesantren berupa 5 paket sembako sebesar Rp2.038.750, bantuan ambal sebanyak 4 gulung, dan bantuan untuk korban kebakaran dan bantuan korban angin puting beliung. Selamat ibadah puasa. Semoga amal kita diterima di sisi Allah dan kita seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung terusus masyarakat kami yang berada di Kecamatan Sabatun atas pelayanan kami yang selama ini mungkin belum maksimal, belum menyentuh ke masyarakat. Kami belum dapat memenuhi keinginan keinginan masyarakat. Masih banyak keinginan masyarakat yang hari ini belum dapat kami wujudkan, terutama tentunya dalam hal penegakan peraturan. Dari Tanjung Jabung Timur, Erik, baik TV Jambi, melaporkan.